Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pengerusi imam bagi tahu tadi, orang yang terpilih sahaja yang dapat datang ke rumah Allah sembahyang berjamaah. Orang yang terpilih sahaja yang dapat duduk di dalam majlis ilmu. Dan hamba yang terpilih sahaja yang dapat masuk dalam syurga Allah. Hamba yang terpilih sahaja mereka dapat bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Hamba yang terpilih sahaja yang dapat meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat. Rasulullah sendiri yang mencidukkan air di dalam syurga Allah memberi umatnya minuman. Itu hamba yang terpilih sahaja. Sebab itu tentang syurga itu dia mahal. Cukup mahal tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis menyebutkan yang berbunyi apa kata Rasulullah, penduduk dalam syurga seorang manusia di dalam syurga Allah, maka 999 di dalam api neraka Allah. Sebab itu setiap hari kita jangan tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni bukannya maksum, kita ni bukan nabi, kita ni tidak boleh salah, tidak boleh lari daripada kesilapan. Kadang dekat masjid, kita memanglah macam orang soleh, macam wali Allah, macam untuk kenali. Tapi balik rumah, kita dah macam setan. Duk tengok orang telanjang, duk tengok Facebook orang telanjang. Ya, kadang mulut kita mengumpat, kadang kita tak mengumpat, dengar orang mengumpat. Sebab itu Rasulullah ni walaupun dia number one masuk dalam syurga Allah, dia tak pernah tinggal istighfar satu hari 100 kali. Ni hadis sahih. Tuan-tuan, ya, kita kena istighfar. Bukan susah pun, ya, ada tasbih. Sebab itu gunanya tasbih di dalam baju, gunanya tasbih di dalam seluar dan di dalam jubah, di dalam beg. Bila kita tidak ada buat apa, maka kita ambil tasbih, kita bunyilah beristighfar. Kalau boleh berlagu, lagi bagus. Lagi kalau kita boleh menangis dengan cara berlagu, kita buat berlagu. Kita boleh menangis dengan secara tidak berlagu. Tidak berlagu, bukan susah pun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, 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 ya Allah. Malam-malam baca kat rumah, seronok dengar. Cucu dengar nenek baca, seronok ah. Cucu dengar atuk baca zikir, seronok ah cucu. Ni tak ada, cucu tengok atuk main Facebook aja. Atuk tengok TV aja. Nenek dah WhatsApp kat grup aja. Ya, cucu membeli apalah nenek aku ni? Apalah atuk ni, ya? Ha, tuan-tuan, ni baru mukadimah. Kita habis pukul 12 boleh? Tinggal aku seorang nanti. Faham ya? Dia belajar ni dia tak boleh lama. Faham ya? Paling lama 1 jam. Sebab pembayarannya 1 jam sahaja. Faham ya? Ustaz minta duit ke? Aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tak bagi sagu hati pun, alhamdulillah. Tapi elok bagi, itu je. Aku datang jauh tuan-tuan, Selangor, perjalanan 5 jam. Aku dah tinggal anak bini aku dah 5 hari dah. 5 hari tak jumpa anak aku, tak jumpa bini aku. Ya, bini aku muda-muda, bukan macam tuan-tuan tua-tua. Faham ya? Bini aku bukan seorang, bini aku 3. Faham ya? Anak aku ramai 11 orang, ada yang last umur 8 bulan. Aku ada cucu dah 7 orang cucu aku. Faham ya? Ada cucu ah. Faham ya? Siapa tak ada cucu rugi ya? Faham ya? Biar nak macam mana, ya Allah tak bagi lagi, kena sabar lah, kena redha lah. Baiklah, tazkirah pada malam ni dengan bertajuk, sebelum tazkirah, aku ingin ta'aruk dalam Islam. Agar pangkat bapa, pangkat abang, pangkat mak, pangkat adik, pangkat kak long, tahu siapa yang ceramah. Aku belajar di Ma'had Yahyawiyah di Padarengas Perak. Dan aku belajar di Ma'had Darul Ansar di Selangor. Dan di Madrasah Darul Atik, Kuala Kubu Baru.
Tok Guru aku semua dah meninggal dah. Almarhum Tok Guru Zakaria Zakaria Al-Ansari, almarhum Tok Guru Ustaz Guru Haji Hamzah, Tuan Guru Haji Rahmat, Tuan Guru Ustaz Zahid, Tuan Guru almarhum Ustaz Zahid bin Haji Hasbullah. Ramai Tok Guru aku semua dah tak ada lah. Ya. Umur aku 48 tahun. Aku tinggal di Madrasah Darul Atiq. Ada madrasah dulu pengasasnya bapak aku sendiri, almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Dia pengasas sekolah dulu dengan mak aku sekali ya. Dia pengasas sekolah, anak murid ada kat 200 orang. Ada anak yatim, ada anak luar nikah, kami bela daripada baby dah besar umur 12 tahun dah hafal Quran. Ada orang gila, kami ada juga orang gila. Dulu ada 12 orang, sekarang tinggal 6 orang. Ada ibu tunggal, kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh telefon kat aku. Ada 7 orang, tapi umur 72, faham? Ya, 72. Ada seorang nama opah dara, tak pernah nikah pun, opah dara, umur 82. Gigi 3 je kat depan ni, tuan-tuan. Ya? Tiap-tiap hari kalau aku tak ceramah, dia belajar dengan aku, kadang belajar dengan adik-beradik aku, kadang belajar dengan abang aku, adik-beradik kami 12 orang, semua menguruskan madrasah. Ya, ada yang jadi ustaz-ustaz lah, ustazah-ustazah dari sekolah kami ni, semua yang menguruskan, semua ahli keluarga. Tanahnya ada, tanah wakafnya ada 12 ekar. Tuan-tuan, pukul 4 malam ya, dah ada orang azan tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tahajud pukul 4 pagi. Lepas itu dia panggil, bangun, 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 mayang tahajud, bangun, mayang tahajud. Lepas itu orang macam berat lah. Nanti budak-budak naik, pukul 4 pagi, semayang tahajud. Allah Akbar. Turun masjid, 7.30 pagi. Setiap malam. Kami kemolail setiap malam. Masjid kami atas bukit. Tuan-tuan, ya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat, Nabi beritahu, rumah-rumah, bangunan-bangunan lebih tinggi daripada masjid, maka itu tanda-tanda kiamat makin hampir. Tengok sendiri ya, rumah flat. Ya, tengoklah genting Highland, tempat judi lebih tinggi daripada rumah Allah. Itu tanda kiamat dah makin hampir. Tengok di Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, Baitullah, istana dan hotel-hotel dikelilingnya semua tinggi daripada Baitullah. Itu tandanya kata Rasulullah, tanda kiamat makin hampir, makin dekat, makin dekat. Tuan-tuan, ya. Kita tunggu masa Dajjal nak keluar aje. Dajjal ada dah. Dia tinggal di satu pulau yang dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jasasah. Binatang yang berbulu, dia menjaga Dajjal di satu pulau. Dajjal kena ikat. Dia ikat tangan yang macam ni, kakinya pun duduk macam ni, dia kena ikat. Dia akan keluar, sampai masa dia akan keluar. Itu Dajjal. Matanya dua. Matanya bukan satu. Kadang kita dapat khabaran daripada WhatsApp, kata mata Dajjal dua. Itu bukan Dajjal. Faham? Itu beruk. Faham, ya? Dajjal mata dua. Lepas tu kena mengaji. Tuan-tuan, jangan mengaji di al-wasapu, al-facebook, al-facebooku, al-gugulu. Mengaji ni kena dengan guru. Dia ada sanad. Lepas tu akhir zaman, kenapa orang banyak belajar tidak mendapat keberkatan? Sebab mereka tidak mahu belajar bertalaki dengan tok guru. Orang dulu bertalaki, mereka duduk bersila. Bersila bawa kitab, belajar untuk guru. Sebab itu orang dulu banyak jadi orang alim. Sebab orang dulu dia ada beradab dengan tok guru. Orang sekarang tak beradab untuk guru. Sebab itu nak cari guru mursyid, ada guru mursyid. Tapi guru mursyid kita kena cari. Dia tak mengaku dia mursyid. Guru mursyid ni dia tawaduk. Guru mursyid ni kalau kita tanya, dia jawab. Dia tanya, kita tanya, dia jawab. Dia alim. Kalau ada setengah guru, kita tanya, ustaz nak tanya sikit buat korban boleh? Dia pendapat ni macam ni. Ada khilafiyah. Itu bukan guru yang mursyid. Guru yang mursyid ni, dia tawaduk. Guru yang mursyid ni, dia bagi jawapan yang cukup tepat. Ini guru yang mursyid. Baiklah, aku tak cerita tentang guru yang mursyid. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, ringan amalan. Amalan ni kena kumpul, amalan soleh, faham? Ya? Amal soleh ni kena kumpul. Kita tengok dalam Al-Quran ni apa kata Allah. Ringan timbangannya, kebaikannya, tentang kebaikannya sedikit, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Sesiapa yang ringan amalannya, tempat kembalinya neraka hawiyah. Dan subhanallah. Dan mahukah kamu, apakah itu hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Yaitu tentang neraka hawiyah. Neraka ni tingkatannya yang nombor satu, yang paling bawah.
Dia berbeza tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah ni yang nombor satu di atas sekali. Betul, bumi ni kita duduk bumi lapisan yang pertama. Dia ada tujuh lapisan bumi. Kalau tuan-tuan buka dalam bab hadis, bab tentang arwah-arwah, bab tentang roh yang diterima arash dan tidak diterima di arash. Dalam satu hadis menyebutkan, apa meninggalnya anak Adam, roh ni dibawa naik ke arash. Naik. Bila sampai di arash, malaikat yang bawa roh ni, dia bagi salam dengan malaikat menjaga langit. Assalamualaikum. Malaikat langit yang pertama menjawab, Waalaikumsalam. Siapakah roh yang kau bawa ni? Cantiknya, harumnya, wanginya, semerbak wanginya. Siapakah roh itu? Kata malaikat yang membawa roh itu, kata dia, itu ini adalah yang aku bawa, roh orang soleh, roh yang baik, dia taatkan Allah, taatkan suaminya, taatkan mak bapaknya, dia baik dengan jirannya, dia menuntut ilmu, dia sembahyang malam, dia sedekah, dia jaga hatinya, dia jaga lidahnya, dia mati di dalam husnul khatimah. Kata malaikat, naiklah. Itu mereka disimpan yang dinama negeri yang bernama Aliyin, tempat yang bahagia. Semua kita macam tu, tuan-tuan, ya. Betul, kena kumpul amal soleh. Wah, ya. Satu lagi roh dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, roh yang sangat hitam. Roh yang bau busuk sangat, lebih busuk daripada bangkai. Sampai arasy yang pertama, malaikat bagi salam. Assalamualaikum. Malaikat yang menjaga langit menjawab, Waalaikumsalam. Siapa roh ni? Roh yang sangat hitam, sangat gelap, sangat busuk. Siapa roh yang kau bawa ni? Kata malaikat yang bawa roh ni, dia kata, ini adalah roh yang tidak mahu datang sembahyang berjamaah. Dia dengar orang azan, duduk dekat masjid, tapi dia tak datang. Dia lalu je. Ha ha ho ho, ha ha ho ho, ha ha ho ho. Dia datang kencing berak dia belah. Oh, maghrib-maghrib dia tengok TV. Maghrib-maghrib tengok TV, dia tak datang masjid. Kata malaikat Allah, campak roh ni, tendang roh ni, terajang. Dalam hadis sebut, terajang roh ni. Terajang, tuan-tuan. Sampai dekat bumi lapisan pertama, bumi yang pertama tidak terima roh ni. Kenapa, tuan-tuan, bumi pertama tidak menerima roh? Bumi yang pertama, roh kenapa bumi tak terima? Sebab bumi yang pertama kita tinggal, ada jasad Nabi. Ada jasad awliya, ada jasad orang soleh, ada jasad wali-wali Allah. Maka roh ni diterajang masuk bumi yang ketujuh, tuan-tuan. Ini tentang roh yang melanggar perintah Allah. Sebab itu lepas sembahyang maghrib, kita kena ambil masa. Bukan lama sangat pun. Ya? Ini hadis sahih. Nabi cakap apa? Lepas sembahyang fardu maghrib, siapa baca, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Tujuh kali. Dia sudah ada tiket untuk kelepasan daripada api neraka Allah. Sebab nak masuk syurga ni, peraturan dia cukup susah. Aku, tuan-tuan, orang jemput aku ceramah di masjid kem tentera. Bukan senang nak ceramah di masjid kem tentera. Aku kena buat satu surat. Belajar di mana, pondok mana, umur berapa, tahun berapa, tinggal mana. Nampak? Nak masuk mengajar di kem tentera pun susah. Macam mana nak masuk dalam syurga Allah, tuan-tuan? Tuan-tuan, kem tentera ni, tuan-tuan, sama ke aku kentuk busuk, tentera kentuk busuk ke? Faham? Ya, nak mengajar pun susah, tuan-tuan. Ya, itu dunia, macam mana syurga Allah? Sebab itu kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia depan pintu syurga ni, depan syurga Allah ada sungai yang bernama Nurul Hayat. Kenapa dia bernama Nurul Hayat? Cahaya kehidupan. Siapa mandi sungai ni, dia macam mana peraturan dia kena mandi. Kalau dia tak mandi, tak ada masuk dalam syurga Allah. Sebab dalam syurga Allah ni, bila dia mandi, kulitnya ada sopak-sopak, maka jadi bersih. Rambutnya dia mandi, terus jadi sempurna. Dia tua, dia jadi muda. Dia cacat, dia jadi sempurna. Sebab tu dalam syurga Allah, tak ada orang tua. Macam ni, orang tua-tua macam ni, tak ada. Jangan marah. Nabi cakap tak ada. Entah. Itu bila mandi sungai tu, dia jadi muda. Orang lelaki umur 30 tahun. Satu pendapat mengatakan 33 tahun. Orang perempuan ni pangkat-pangkat mak, pangkat nenek, pangkat adik, pangkat kak long, umur 17 tahun. Tak ada umur 50-60 macam tak ada. Jalan terhengit-hengit. Tak ada. Ya? Dalam syurga Allah Subhanallah, dekat dahi, dahi,
Dahi malaikat Allah ada nama Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Nama Rasulullah. Dekat leher bidadari ada nama Rasulullah. Bukan kat leher kita bini gigit tu. Tengok kadang semayang subuh, Allah. Serban bawa satu ya. Tak ada yang tutup. Kalau serban dua, boleh kan tutup? Kawan sebelah tengok. Allah. Merah leher. Kuat nafsu. Apa hukum igit leher? Hukum dia harus ya. Ha. Dia akan mendatang haram bila mendatang fitnah. Ha. Duk pakai serban ni. Zikir kat masjid. Subhanallah. 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 Teruk aja ki, meher merah. Makan ubat kuat tu. Ya? Asal hukum dia harus, dia tu haram mendatang fitnah. Faham? Yang kali jangan gigit leher, gigit tapak kaki tu. Faham? Eh? Ha, kena tahu sebab itu nak nikah kena mengaji. Nak nikah kena mengaji, nak takbir masjid kena mengaji, nak jadi YB kena mengaji, semua kena mengaji. Nak jadi YB ni kena ada ilmu, tuan-tuan. Tuan tengok Umar Al-Khattab, kenal Saidina Umar. Saidina Umar ni boleh baca khutbah. Saidina Umar ni dia boleh baca kitab. Saidina Umar ni boleh menjadi imam sembahyang jenazah. Sebenarnya Saidina Umar ni boleh menjadi panglima perang. Saidina Umar ni dia kasyaf. Dia tengah baca khutbah, tuan-tuan, pada satu hari tengah baca khutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiba-tiba dia menjerit, wahai tentera Islam, tentera-tentera kafir ada di seberang bukit, kamu berpaling ke belakang, serang tentera kafir. Tuan-tuan, orang tengah baca khutbah terkejut. Apa yang serang-serang ni? Tuan-tuan, rupanya habis baca khutbah. Orang masjid tanya dengan Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa semasa engkau baca khutbah, engkau bagi tahu tentera kafir menyerang handap tentera Islam? Aku nampak tentera kafir di seberang bukit, di sebalik bukit nak menyerang tentera Islam. Tuan-tuan, kasyaf. Ya, ha, bukan macam khotib sekarang. Ya? Ha, Sayyidina Umar ni pada satu ketika dia apabila dia masuk Islam, dia tak pernah melihat kemaluan, tak pernah. Itu pada satu hari dia nak baca khutbah pada hari Jumaat. Kainnya terlondih. Dia ternampak kemaluannya. Dia tak baca khutbah. Kita tengok kemaluan tiap-tiap hari. Bos tak panjang-panjang. Ubat makan ni tak panjang. Tak elok ubat ni. Tuan-tuan, siapa dia tengok kemaluan sendiri, asal hukum dia harus. Tengok kemaluan isteri, hukumnya makruh. Tengok kemaluan orang, kalau sebab hukum segi ada darurah pengubatan ke, ada tentang emergency, maksudnya tentang ada hal-hal tentang kedoktoran lah, ya, dia asal hukum dia bila darurah maka dia harus. Tapi kalau saja-saja tengok maka haram, tak boleh. Kemaluan binatang boleh tengok, harus pegang pun tak berdosa. Pergi kat panggung lembu tengok lama-lama, besar kau punya yo. Lain betul dengan orang punya. Kita pegang, kita jentik. Jentik. Ada uduk, tak batal uduk. Boleh besok boleh buat. Pergi panggung lembu jentik. Tak batal uduk. Tapi tu kena belajar. At-tukhuru miftahu salah. Tentang kesucian, tentang bab beruduk kena belajar. Ada akhir zaman orang bab uduk tak mengaji. Kadang mengaji kitab tinggi-tinggi, kitab hikam, kitab tafsir, tak masalah, boleh mengaji. Tetapi hendaklah kita belajar daripada bawah, daripada air, dari istinja, bab tayamum, bab beruduk, bab solat, kena belajar. Itu akhir zaman orang semayang, banyak semayang atas kursi. Dapat mazhab mana semayang atas kursi? Inilah mazhab Al-Kursiyun. Dalam kitab sebut, dalam hadis sebut, kalau hadis sebut, berdiri itu adalah rukun. Kalau kamu tak mampu berdiri lama, kamu apabila takbiratul ihram, Allahu akbar, sebab syarat takbiratul ihram kena berdiri. Bagi semayang fardu berbeza semayang sunat. Allahu akbar. Lepas tu duduk kalau bagi yang tak mampu berdiri lama. Tetapi kena tahu kaedah. Adakah rukun-rukun yang lain dia boleh buat? Kalau dia berdiri tak boleh lama, adakah dia sujud
dia boleh sujud dekat bumi. Kalau dia boleh sujud dekat bumi, maka wajib dia turun ke bumi. Kalau tak boleh, maka barulah dibenarkan dia sujud di atas udara. Ha. Dia kena belajar bahasa solat, tuan-tuan. Ya sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana engkau lihat aku semayang, kata Nabi. Sebab Nabi dia semayang, dia belajar dengan malaikat Jibril. Ha, tuan-tuan. Belajar ah. Ya, betul takbiratul ihram dia ada 10 syarat dia. Alif tak boleh panjang. Allahu akbar. Tak sah. Lam tak boleh panjang. Allah. Kau nak azan nak sayang. Ya. No, eh? Ha, betul kena belajar. Ra kena mati. Dia Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Allah itu kompaun yang besar. Itu bahasa Arab kena belajar. Ni tak ada belajar bahasa Arab yang tahu ene, ente, unte, kuda, kurme. Itu itu. Anta majnun. Anta majnun ya akhi. Alhamdulillah ana majnun. Majnun tu gila. Faham? Ha, kena belajar tuan-tuan ya. Ha, kadang pergi buat haji umrah, ma'ismuk ya ahi, ma'ismuk. Jawab no smuk. Tahu ma'ismuk siapa nama kau? Faham ya. Betul ayat Allah ni dia tak boleh ubah. Lari sikit, lari mana? Lari sikit, lari mana? Tapi orang ni dalam keadaan menuntut ilmu, dia dalam keadaan beruntung. Dia dipanggil jahil basit. Ha, kalau yang bodoh ni dia bodoh mengaku pandai, ini jahil muraqab. Dia bodoh mengaku bodoh, jahil basit. Ha, tuan-tuan. Macam kita, kita jahil basit. Dia kena, kalau bahasa Arab jahil, bahasa Melayu bodoh, bahasa Jawa goblok, bahasa Banjar bungun. Ya, orang putih stupid. Bahasa negro aku tak tahu. Bah. Betul kena banyak tahu bahasa. Sahabat aku nama dia Haji Harun. Dia tahu 23 bahasa. Kenapa dia tahu 23 bahasa? Dia pergi ikut jamaah tabligh, pergi berdakwah di negara-negara orang kafir. Tuan-tuan, ya. Urdu, Arab. Oh, Arab macam air, tuan-tuan. Ya. Dia hebat. Dulu dia jenis orang Pailang. Tahu Pailang? Ya, abang kawasan, tiga lain ni. Ha. Ya, tapi dia dapat hidayah. Dia nak pergi satu tempat. Hujan lebat, dia duduk sesembas depan masjid. Dia dengar Tok Guru tengah ceramah. Ingat tu, jangan langgar perintah Allah. Semayang jangan tinggal. Allah ada di mana-mana. Kamu tak takut neraka ke? Dia dengar tak? Nangis. Oh, dia pahilang. Tiga lain. Tapi kita walaupun tiga ini kita lima lain. Itu dah lima lain tu. Ha. Tengok dalam masjid dia diam. Awak dah bagaimana? Kita dah pergi situ je. Balik rumah suara dia paling kuat. Abang nak balik? Nasi goreng paprak? Hai! Ya, 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 ya. Suami mesti minta nak kubur. Tapi memang fitrah. Mana-mana perempuan memang macam tu. Betul suami ni kena banyak sabar. Suami ni kena banyak redha. Suami yang soleh dia kena banyak redha. Suami yang soleh ni dalam rumah dia kena banyak diam. Suami yang soleh ni dalam rumah dia jangan banyak membebel. Suami yang soleh ni dalam rumah kena banyak baca Quran. Suami yang soleh ni dalam rumah kena banyak zikir. Tuan-tuan, ni suami soleh. Tuan tengoklah isteri Saidina Umar. Tuan kenal isteri Saidina Umar? Saidina Umar ni singa padang pasir. Dalam hadis sebut ini bukan hadis palsu, hadis sahih. Kata Rasulullah, wahai Umar, kalau engkau lalu jalan sana, syaitan tak lalu situ. Dia takut bertambung dengan kau. Tapi balik rumah, Umar! Ya, ada apa? Itu yang sahabat tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau garang di luar dengan orang kafir? Engkau garang, kenapa dengan bini engkau? Engkau, ya, ada apa? Apa kata Saidina Umar? Isteri aku itu, dia tidur dengan aku. Isteri aku itu, dia melahirkan anak aku. Isteri aku itu, dia tolong gemih rumah dalam rumah. Dia jaga aku, jaga anak aku. Dia masakkan aku. Dia tolong aku dalam rumah. Kau faham tak? Faham, faham, faham. Kalau dia marah, biar ayo.
Di segi hukum memang dia berdosa, tapi kita suami kita kena banyak sabar. Faham? Tu sahabat dengar, sahabat pun tunggu balik. Faham? Eh? Ha, tu pasal dia orang perempuan dia bebek dia penat kan. Sereka baju dengan senang. Masak nasi, lepas tu anak nangis. Nak susu. Buat susu ni. Nanti bapak nangis. Nak susu. Bapak nak susu, bagi bapak susu pula. Ingat senang tuan-tuan. Ui, susah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat kerja rumah. Dalam satu hari, tuan-tuan buat kerja rumah. Bagi bini rehat, tuan-tuan buat. Gosok baju, sereka baju, masak nasi, tapi sapu rumah, basuh berak anak. Ah, tengok tuan-tuan. Kena jam tu tak kena strok, faham? Tengok. Tuan-tuan, eh. Ingat senang tuan-tuan, eh. Mengandung 9 bulan 10 hari, bawa anak berapa kilo ke. Dalam jamban berak ingat senang ah. Tengok dia jalan tuan-tuan. Tuan-tuan, ingat senang tuan-tuan. Duk pegang perut ni lah. Anak duk sepak-sepak. Pong, pong, pong. Sabar, janganlah sepak. Kita tuan-tuan mengandung lah. Tapi tak beranak. Pak. Eh? Tu orang perempuan. Suami ni kena banyak sabar dalam rumah. Aku bini aku kena bising rumah. Aku diam lah. Tuan-tuan ingat bini aku tak bising. Lagi kuat. Pak. Sama macam bini tuan-tuan tu. Pak. Orang perempuan semua sama. Pak. Dia bising aku diam lah. Bang, lama balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia bising ni. Astaghfirullah, Rabbal Baraya, Astaghfirullah, Minal Hataya. Bising lagi, aku azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Diam dah. Bang, azan tak masuk, zuhur tak masuk ni azan. Bayang kau diam. Tentu azan kat rumah. Sebab syaitan ni, dia jahat. Faham? Syaitan ni jahat kerja dia. Syaitan ni ilmu dia power. Syaitan ni alim. Faham? Sebab itu tuan-tuan, ini baru muka di bawah. Dah 27 minit. Tak masuk jabatan sirat ni. Jabatan sirat tak masuk ni. Baru masuk jabatan kemaman. Faham? Tuan-tuan. Jabatan kemaman ni. Faham? Syaitan ni, lepas itu ulama' bagitahu dah. Kamu kalau ingin berguru, carilah guru yang dia bercakap, dia beramal. Jangan kamu berguru yang cuma hanya dia bercakap. Dan jangan kamu berguru guru yang hanya banyak kitab di rumah dan dia pandai berpidato. Jangan. Guru yang dia ada ilmu, dia beramal, dia sayangkan Rasulullah, dia sayangkan Allah. Mulutnya selalu bertahmid, berzikir dan selalu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari guru ini. Guru aku tuan-tuan 18 orang semua kat zikir. Masa aku belajar dulu, lalu tepi rumah dengar. Subhanallah, 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 subhanallah. Pukul 2 pagi. Lalu guru sebelah ni, tuan pondok lain. Lahu illahu, lahu illahu, lahu illahu, lahu illahu, lahu illahu, lahu illahu. Pernah dengar zikir tu? Nah. Mana pernah dengar, selalu dengar. La ha illallah, la ha illallah. Ya? Kena masuk majlis tarekat. Pernah dengar zikir ni? Hak! 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 Pernah dengar? Bukan hak organ, faham? Ni hak organ ni. Ya al-haqqu, al-haqqu, al-haqqu. Faham? Ya? Ha tu. Bila dia pendek, hak dia sebenarnya hakullah, 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 hakullah. Bila dia pendek, hak, hak, hak. Ha, Allah dalam ni. Tuan-tuan, diorang masuk tarikat. Kalau kita bukan ahli tarikat, jangan sembang pasal tarikat. Ha. Kita jenis ahli Facebook, kalau ahli Facebook. Facebook. Zikir pemalas. Tuan-tuan kena banyak zikir. Banyak zikir. Sebab ini farji'na na'mal saliha inna mukinun. Surah As-Sajadah. Bila kita dah mati ya, tak boleh buat apa lah. Yang boleh tolong kita amal amal soleh. Amal soleh. Yang kena kotor kena kompon amal soleh. Kena banyak zikir. Onyang aku onyang. Aku balik rumah dia. Bukan onyang aku atuk. Onyang aku lagi lah. Dekat bilik dia,
dia ada calib satu. Tanya dengan nenek, "Nek, apa tu?" "Itu satu tu atuk engkau zikir 100,000. Ha, orang dulu. Tuan-tuan, ya. Ha, tu orang dulu kan rumah-rumah papan, tuan-tuan, dia calib. Ya. Ha. Tuan-tuan, ya. Kita tak ada, tuan-tuan, ya. Ha, simpan kotak rokok. Baiklah tentang ayat Quran ni, ya. Ni aku nak baca hadis sikit. Ini pada ketika Sayyidina Aisyah ni isteri Rasulullah. Sayyidina Aisyah ni kan dulu orang sibuk kata apa ni Rasulullah kahwin muda, kena belajar hadis, faham. Pada ketika Sayyidina Aisyah ni hadis sahih, Rasulullah dia bernikah dengan Siti Aisyah, dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan Siti Aisyah bernikah dengan Rasulullah pada umur 18 tahun. Faham? Ha, jangan kata kita tak tahu, tak mengaji Pak Hadi, ya. Ha, kata Rasulullah nikah ke budak tu muda, perempuan tu muda, ngaji, ya. Faham, ya? Ha, mengaji kita hadis. Hadis ni banyak. Hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu', hadis lemah, hadis kursi. Dia banyak hadis ni, faham, ya? Ha. Satu pendapat mengatakan 18 tahun, satu pendapat mengatakan 15 tahun. Tuan-tuan, ya, Siti Aisyah ni subhanallah. Itu pada satu ketika Rasulullah pergi ke dapur. Kata Rasulullah, "Wahai Siti Aisyah, jikalah ada Siti Khadijah ni, aku seronok sangat. Aku gembira sangat. Merah pipi Siti Aisyah." Ha, tuan-tuan, isteri Nabi pun cemburu. Macam mana bini kita, tuan-tuan? Ya. Sebab Siti Khadijah ni subhanallah hebat. Di antara isteri Rasulullah yang paling hebat Siti Khadijah. Yang lain pun hebat juga. Sebab Siti Khadijah ni subhanallah hebat sangat. Faham, ya? Dia anak bangsawan. Tuan-tuan, Siti Khadijah kaya. Kalau sahabat Nabi yang kaya, Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan pernah dengar tentang kekayaan Abdul Rahman bin Auf? Pernah dengar? Abdul Rahman bin Auf ni kita cuma dengar dia kaya, tak dengar detail macam mana dalam hadis. Kaya tak kaya Abdul Rahman bin Auf, apabila dia wafat, dalam rumahnya ada ratusan ketulan-ketulan emas sebesar meja ni. Saya. Itu sahabat pecahkan ketulan emas nak diparaikan, nak bagi kepada isteri-isterinya dan kepada orang yang wajib diberikan. Kaya tak kaya lah. Tapi dia bukan macam kita. Dia kaya, dia dermawan. Dia kaya, dia tolong orang. Dia kaya, dia tawaduk. Kita tak ada. Berkaya sikit, baru beli kereta baru, masuk Facebook. Hadiahkan bapak kereta, masuk Facebook. Beli gelang, masuk Facebook. Tak payah cerita ke orang, faham? Tak payah tunjuk ke orang yang kau tu baik, faham? Ya? Beli kereta kat bapak, buat live, faham? Ni hantar kat bapak kereta BLM. Tak payah cerita ke orang, faham? Nak tahu orang tu baik tak baik, sama juga kaedahnya. Nak tahu orang ni baik tak baik, kata ulama, dia tidak akan menceritakan kejahatan orang lain kepada kita. Kalau dia cerita kejahatan orang lain kepada kita, orang itu tak baik. Ya. Sebab itu tuan-tuan, kita ni ada salah macam mana, pernah buat dosa besar, pernah buat apa kejahatan, Nabi beritahu dah. Dalam kitab tasawuf pun Imam Ghazali beritahu dah. Kamu jangan cerita dengan siapa sekalipun. Kecuali cerita dengan ulama untuk tanya macam mana aku nak bertaubat. Dengan bini pun Nabi lagi cerita. Ya, tak cerita. Dengan bini pun jangan cerita dengan suami, jangan. Ya. Bang, baby dulu masa muda-muda, ayang ni nakal, baby. Ayang tak dengar cakap ayah. Ayang ni dulu minah rempit. Baby macam mana boleh terima ke ayang ni jadi isteri baby? Boleh ke? Baby boleh terima. Baby sayang ayang. I love you forever. Sayang. Tengah sayang memanglah boleh simpan rahsia. Bila marah, itu dia akan congkil, akan bongkar rahsia. Lepas tu Nabi tak bagi cerita. Faham? Nabi suruh simpan rahsia. Faham? Lepas tu Nabi pun tak bagi. Kita walaupun pernah buat jahat, Nabi tak bagi cerita ke orang. Apabila kita dulu jahat, tiba-tiba kita jadi penceramah, kita cerita ke orang. Anak dulu ni jahat, pernah masuk kelab malam. Anak ni gangster, pairang. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Ya? Nabi suruh simpan. Itu rahsia kau dengan Allah. Faham?
Jangan cerita ke orang. Kita jahat kita, biar Allah dia yang tahu. Bah, ya? Tuan-tuan, tapi ingat, Allah ni tidak memandang pakaian kita. Allah tidak memandang ilmu kita. Yang Allah pandang adalah hati-hati hamba-Nya. Faham, ya? Dalam syurga, dalam hadis sebut, yang masuk syurga ni hamba yang bertakwa. Bukan masuk syurga ni orang pakai serban. Bukan masuk syurga ni orang pakai jubah. Bukan masuk syurga ni orang perempuan pakai terkung. Tak. Yang hamba yang bertakwa, dia jaga kaulinya, fa'linya, qalbinya kerana Allah. Faham, ya? Baru masuk jabatan sirat. Dah 35 minit. Ya, dia memang dia mengaji ni, ya, dah mula lah. Dah sampai rumah. Mimpi dah makan nasi lah. Ni benda akhirat, tuan-tuan. Syurga, syurga. Benda akhirat. Betul, dalam syurga, kita nanti masuk syurga, tuan-tuan. Bidadari ni dia tunggu depan pintu syurga Allah Ta'ala ratusan ribu tahun dia tunggu. Suami aku tu ketua bidadari, belum lagi gundik-gundik, belum lagi pelayan-pelayan dalam syurga Allah. Sebab itu dalam hadis sebut, semalam aku terang dah di Masjid Kuang, sesiapa yang mati dalam perjalanan pergi ke masjid semayang berjamaah, sesiapa yang mati dalam menuntut ilmu, sesiapa yang mati menyampaikan ilmu, siapa yang mati pergi haji dan umrah, siapa yang mati dalam perjalanan urusan-urusan kebaikan, Allah akan bagi dia dalam syurga sejauh mana dekat dunia perjalanannya, Allah akan bagi sebesar mana, sejauh mana perjalanannya, Allah akan bagi sebesar itulah dia punya istana dalam syurga Allah. Fikir ya. Aku daripada Selangor berapa jauh, tuan-tuan? Satu bilik ada 70 bidadari. Fikir ya. Dalam istana beribu bidad, beribu pintu. Sebab dalam hadis sebut, satu pintu 7,000 cawan. Satu pintu ada 7,000 mahligai. Satu pintu ada 70 bidadari. Satu pintu 7,000 bilik. Tuan-tuan fikir ya. Yang seorang ni pun kita tak terlayan, tuan-tuan. Sebab tu dalam syurga kita tak ada masa nak tidur, tak ada. Dalam hadis sebut, setiap satu kuku yang potong kuku kita, satu bidadari. Kalau 20 ni jari, 20 bidadari, tuan-tuan. Dekat dunia ni seorang bidadari pun tak potong kuku kita. Tak? Tiang kuku panjang. Entah, ya. Isteri ni kalau dia potong kuku suami, ulama bagi tahu dah syurga tempat dia. Kalau dia sapu janggut, minyak di janggut suami, syurga tempatnya. Ulama bagi tahu lagi kalau dia sapu minyak di rambut suami, syurga tempatnya. Tapi minta izin dulu dengan suami. Jangan main sapu je lah. Suami tengah isap rokok, ambil minyak sapu konyol. Nanti kena sapak nanti. Lah, eh? Minta izin dulu. Ustaz, macam mana kalau suami saya tengah tak ada rambut? Tepi ya, sapu tepi ya. Lah. Ya, tuan-tuan. Nak azan ke terus? Azan, terus. Terus. Azan sunat ya. Faham ya? Tapi kadang orang salah. Apabila pergi haji, pergi umrah, dia azan. Bila pergi Langkawi, tak azan. Pergi Indonesia tak azan pun. Apa kelebihan azan? Azan ni kelebihan dia, tuan-tuan. Jadi muazzin ni kelebihannya subhanallah. Kalau muazzin ni mati, dia azan lillahi ta'ala 5 waktu kerana Allah. Muazzin ni jasad di antara jasad yang tak dimakan oleh ulat di dalam kubur. Ulat. Tapi bukan muazzin yang kejap-kejap al-pulusi. Al-pulusi. Tahu al-pulusi? Bulan ni air laun dah masuk dalam. Nah, ya. Dia azan kerana Allah. Sebab itu buat kerja agama haram menetapkan harga, tak boleh. Orang dalam kita orang buka dalam kitab Bahru Mazi. Ibn Syekh Al-Idri Al-Marbawi, pengarang kitab ni, anak murid tak kenali. Ya. Ibn Imam Nawawi, Imam Sayuti, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Imam Asy-Syafi'i dinukil langsung daripada Rasulullah bab tentang buat kerja agama. Aku ceramah ni. Kalau aku menetapkan pembayaran, maka tak boleh haram. Ya? Ustaz, dah minggu saya ceramah, apa pun nak bayar.
Sekejap, nak kira dulu berapa kilometer perjalanan sini. 300 kilometer, RM3,000. Hotel siapkan, hotel paling kurang 3 bintang. Nanti jemput aku pakai Toyota Velfire. Kereta Wira aku tak mau, ya. Nah. Haram. Sebab agama Allah tak boleh dijual beli. Kalau orang memberi, ha, buka dalam kita. Kalau orang memberi, harus kamu menerima. Betul, orang kalau bagi aku sagu hati, aku ambil, aku balik start kereta, aku balik. Aku tak tunggu lama dah. Terima kasih. Balik. Nanti aku dia minta balik. Tuan-tuan kena belajar. Lepas tu kena bagi tahu anak. Kalau dia belajar apa Quran ke, dia belajar sekolah pondok ke, belajar UU ke, belajar mana ke, bagi tahu dia siap-siap. Engkau belajar ni, kalau ilmu dunia, kalau ilmu akhirat engkau belajar, engkau jangan otak engkau berfikir sijil boleh memberi senang engkau besok. Engkau kena berfikir, engkau kena berpegang ilmu yang pertama, adab yang kedua. Ilmu dan adab tidak boleh dipisahkan. Itulah. Kau cari ilmu macam mana sekalipun, adab kau dengan tok guru kau kena ada adab. Adab kau dengan guru kau kena ada adab. Adab kau dengan aku, dengan mak kau, dengan bapa kau, kau kena jaga adab. Baru kau jadi anak yang berjaya. Adab ni penting, faham? Sama juga kita semayang, kalau kita beradab dengan Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, beradab. Mata kena tengok tempat sujud. Baju kena wangi. Kena bersugi. Nampak tuan-tuan? Tempat semayang kena bersih. Kita nak bercakap-cakap dengan Allah. Tuan-tuan. Allah. Batuk dah. Dah 40 minit batuk. Tuan-tuan. Aku kadang ceramah jangan tengok jam. Tengok pandu orang batuk. Banyak orang batuk kat sejam tu. Ni daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kata Siti Aisyah ni dia baca kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was sama. Surah Ibrahim. Yaitu maknanya pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Langitlah arasy diganti arasy yang lain, langit yang lain, bumi yang lain, sebab bumi dah hancur. Bumi dah hancur. Sayyidina Aisyah ni, Siti Aisyah ni, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah tiap-tiap manusia di kala itu? Ke mana manusia pada ketika itu?" Sebab dalam hadis lain mengatakan lagi, di padang mahsyar ni semua manusia telanjang. Semua manusia telanjang. Tetapi ada tiga golongan yang tidak telanjang. Yang pertama yang tidak telanjang adalah para Nabi, para Rasul. Yang kedua, para syuhada. Yang ketiga, tidak telanjang adalah bagi umat Nabi Muhammad. Semasa hidup dekat dunia, dia bagi orang baju, dia bagi orang kain, dia bagi orang dana, orang beli baju, beli kain. Dan dia bagi orang makan, bagi orang minum. Semasa dekat dunia, nanti dekat negeri akhirat, di padang mahsyar, orang ni tak dahaga dan tidak lapar. Pada malam ni ada pengajian kan? Buatlah makan. Malam ni makan apa? Nasi Arab? Alhamdulillah. Ya, tuan-tuan. Buat makan lah. Tuan-tuan tengok kalam Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Sesiapa yang memberi orang minum, memberi orang makan, pahalanya terlebih baik dia membina 1,000 masjid. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia ketua para-para wali. Wah. Sembayang, boleh sembayang di atas udara. Kita sembayang atas kerusi. Syekh Abdul Qadir Jailani orang hebat. Tuan-tuan tahu siapa Nabi Khidir? Tahu nama siapa nama Nabi Khidir? Tahu. Selalu kita dengar Nabi Khidir kan? Tahu, tuan-tuan tahu nama dia? Nabi Khidir ada nama dia. Nama dia Balia bin Mulkan, Mulkan bin Faliq. Ini nama Nabi Khidir. Kenapa dia digelar Khidir? Bila dia lalu ke satu dusun, dia lalu ke pokok-pokok yang sudah layu, maka pokok ni menghijau. Tu namanya Khidir. Ya? Di antara Nabi yang masih hidup di bumi, dua Nabi. Dan satu pendapat mengatakan Nabi Ilyas, satu pendapat mengatakan Nabi Khidir. Nabi Khidir ni ada pendapat mengatakan sudah wafat, ada pendapat mengatakan belum wafat. Kalau di Arasy, dua Nabi. Nabi Isa dan Nabi Idris.
Nabi Isa, Nabi Idris buat apa dekat aras tu? Main Facebook ke? Hanya kan dekat lain, dekat lain internet kan? Kan, semayang Allah Akbar. Zikir. Dia turun nanti, Nabi Isa turun. Dia pegang sayap, malaikat dia turun. Pada ketika Dajjal dah muncul, dia turun lah. Dajjal ni dia tak boleh tengok muka Nabi Isa. Tengok muka Nabi Isa, dah menggeretak, dia lari. Lepas tu Palestin, tuan-tuan tengok Palestin sampai sekarang, kenapa Allah tak tenggelamkan bumi Palestin? Kenapa sekarang orang Islam tak boleh tawan bumi Palestin? Sebab apa? Sebab dalam hadis sebut, berakhirnya Dajjal, matinya Dajjal di bumi Palestin. Itu kisah dia tuan-tuan. Ya? Nanti Islam akan membangun, Islam akan bangun nanti bila muncul Nabi Isa, muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi pakai serban. Nabi Isa pakai serban. Kita pakai topi keledar. Tuan-tuan, kalau tak boleh ikat serban, ambil serban letak sini. Letak sini. Pahala dia banyak mana? Nanti sembahyang Isyak, satu rakaat, satu serban, 70. Macam haji, dua serban. Ikat satu, letak bahu satu. 140. Bini satu, 70. Kalau bini empat, tuan-tuan. Dia sunnah Nabi ni banyak, ya. Sunnah Nabi ni bukan nikah, ya. Tuan-tuan buka bab nikah. Nikah ni di asal hukum dia, nikah ni dia bukan sunnah. Berpoligami itu sunnah, faham? Nikah itu harus. Dia akan jatuh wajib, dia akan jatuh sunat bila kita mampu. Bayar kereta mampu, bayar rumah mampu, duit ada lebih, maka jatuh sunat nikah. Akan jatuh wajib bila tengok punggung Pak Imam tak tahan lah. Wajib nikah. Akan jatuh makruh bila dia nikah yang tanggung dia dalam rumah, bini tanggung, hukum makruh. Itu pun syaratnya isterinya redha. Kalau isteri tak redha, maka haram hukumnya. Tak ada masalah. Kita tak kerja, duduk rumah, masak nasi, sidai baju, jaga anak. Apa ni? Takut bini. Kalau bininya redha, tak masalah. Makruh, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan belajar empat mazhab. Imam Asy-Syafi'i, kami rumah masak nasi, siapa rumah kerja rumah, bagi Imam Asy-Syafi'i adalah yang buat kerja rumah adalah suami. Bagi mazhab Imam Hanafi, kami rumah, siapa rumah, semua dalam rumah dia kena buat, bagi mazhab Imam Hanafi adalah isteri. Tapi isteri itu tak wajib buat kerja rumah, tapi apabila suaminya suruh, jatuh wajib. Itu hukum dia. Ini tak ada. Mentang-mentang jadi suami, abang suami, jangan lawan. Neraka mari. Pandai jatuhkan hukum pula. Suami ni paling lambat masuk syurga. Ada orang cakap, ustaz, syurga itu di bawah tapak kaki ibu dan di tapak kaki ibunya. Ya, betul ya? Kita nak masuk syurga ni, masuk bawah tapak kaki ni, kalau kita derhaka dengan mak bapak, tak masuk syurga. Suami, di manakah kunci syurga ni? Suami ni, dia punya syurga di bawah tapak kaki anak isteri. Kalau anak isterinya dia biarkan segi hukum-hukum syarak, sebab anaknya, isterinya tak tahu bab solat, tak tahu bab puasa, tak tahu bab tentang muamalat, bab jenayat, bab perniagaan, bab tentang rumah tangga, suami ni, bapak ni susah di negeri akhirat. Sebab dalam hadis sebut, anak isteri dah masuk syurga 500 tahun, suami bapak tak masuk. Abang! Kenapa abang tak masuk syurga lambat? Tung, kau punya langsir itu tak selesai bayar itu. Hutang kena bergali tak bayar Suami lambat tuan-tuan. Kita ni lambat untuk syurga. Lambat, ganjanggut panjang. Lambat tuan-tuan. Bukan senang. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang terkaya, dia kalau impak sedekahnya habis.
mayang kuat, nangis malam kuat. Di antara dalam hadis menyebutkan Abdul Rahman bin Auf ni masuk syurga, kata Siti Aisyah, masuk merangkak. Merangkak tu macam mana? Bukan dia masuk syurga merangkak, dia masuk syurga tu lambat. Ya. Ha, kita wallahu alam lah. Lepas tu jangan lupa minta ampun dengan Allah. Kita tengok dalam ni, ya. Belum pukul 9 ni, pembayaran sampai pukul 9. Ha, tak tahu lagi tuan-tuan, kita boleh jumpa lagi, faham ya? Tak tahu tuan-tuan besok kita boleh tak boleh datang masjid. Tuan-tuan tidur-tidur kat rumah. Bangun-bangun. Sempit. Sempit. Kat mana eh ayang? Abang kat mana ayang? Abang ayang, abang kat mana ayang? Ha. Malaikat cakap, "Oi, bodoh, dalam kubur ah." Tuan-tuan, malaikat muka nangki ni kalau dia panggil orang yang melanggar perintah Allah, dia panggil bodoh, si tua, si jilaka. Tuan-tuan buka lah hari. Kalau ni orang soleh, wahai. Oh, kalau orang soleh, kalau tok guru, panggil tok guru. Tuan-tuan buka lah hari. Tuan-tuan rujuk dengan ulama hadis. Wahai tok guru, kamu berada di dalam kubur. Kamu berada di alam barzah. Nah, tidurlah engkau seperti pengantin baru. Itu kuburnya seperti raudhah, tuan-tuan, ya. Tu kubur-kubur orang soleh ni wangi, tuan-tuan, ya. Ha. Pergi tu kat kubur, hati-hati jangan isap rokok. Tak boleh isap rokok kat kubur, ya. Orang kubur arwah-arwah ni, pergi tu Nabi, pergi tu ziarah kubur ni sunnah. Sunnah ziarah kubur ni. Nabi suruh kita selalu ziarah kubur. Tuan-tuan tengok Habib-Habib. Habib-Habib ni selalu ziarah kubur. Kenapa? Supaya kita ingat mati. Ingat mati. Tuan-tuan nampak penjenazah tu? Ini ada penjenazah kan? Ada kan? Penjenazah tu dia cakap tu. Ni bukan. Dia tak naik. Minggu ni dia tak naik. Tu. Dia naik. Dia cakap tu kan? Ya? Penjenazah cakap. Dalam hadis sebut, makhluk Allah semua bercakap. Dinding, kipas, binatang, pokok, gajah, harimau, kucing, ayam, cakap. Ha, itu yang dalam hadis sebut, Nabi marah kita menghina binatang. Nabi marah kita menghina ayam berkokok malam pada malam sepertiga malam. Sebab dalam hadis sebut, bila ayam berkokok pada malam sepertiga malam, kukuk-kukuk. Nah, ayam nampak malaikat rahmat turun. Pada ketika itu minta doa, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi kalau aku ni orang soleh, ya Allah, ya Tuhanku, kau bukakan hati isteriku, ya Allah. Aku ingin, aku berhajat sangat, ya Allah. Aku nak kahwin lagi ni, ya Allah, kau bukakan hatinya, ya Allah. Bini pun doa kat dapur, ya Allah, ya Tuhanku, kau tutupkanlah hati suamiku, ya Allah. Jangan dia kahwin lagi, ya Allah. Ha, tu tak kahwin sampai sekarang. Seorang bini. Nak kahwin lebih satu senang. Dia punya syarat bukan nak kaya. Syaratnya bukan nak kaya. Syaratnya nak nikah ni dia kena jujur, tu je. Nak nikah kena jujur. Dengan anak kena jujur. Dengan bini kena jujur. Tu je. Aku nak nikah, aku jujur dengan anak bini aku. Aku cakap, yang abang nak pergi nikah. Minggu depan abang nak pergi nikah, ayang bagi tak bagi, abang nikah juga. Abang nak pergi nikah. Siapa? Adalah, nanti dah nikah abang tunjuklah kat ayang. Abang suka. Lagi masuk bilik. Ketua itu. Ayang. Alah. Jangan risau lah. Abang nikah macam mana pun, ayang tetap abang sayang. Jangan risau lah. Dah nikah, bawa lah madu dia. Minggu, bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni madu ayang. Nampak? Ni orang dia. Ni dia orang dia. Mula-mula je. Tentang. Lepas tu elok lah. Ni satu kereta elok lah. Elok sebelah. Nak pergi mana? Pergi pasar. Jom, beli ikan. Buat video call. Abang, ni ayang dengan madu ni dalam kereta. Abang ceramah nak elok tau. Ada ayat dia. Nanti minta kat luar. Jangan sekini tak boleh. Nanti orang perempuan tahu. Ayat yang pertama jujur. Dia tak boleh bohong.
Aku dengan anak pun aku tak bohong. Jujur. Lagi satu buat duit. Duit ni bapak tak boleh kira duit depan anak, kira duit depan bini. Nabi tak bagi. Dan tak boleh bagi tahu anak bini kalau kita tak ada duit pun, Nabi tak, Nabi kata jangan bagi tahu. Diam. Tentang belajar kitab tasawuf, tuan-tuan, ya. Ni Nabi ni bukan apa, dia buat ni supaya rumah tangga kita ni berkat, rumah tangga ni tidak kocak-kacil. Baik, tengok jamatan sirat. Lagi 6 minit. Tuan-tuan. Nah, Nisa, pukul 9 aku berhenti. Tambah masa, tambah pembayaran. Maka ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah tiap-tiap manusia di kali itu? Jawab beliau, mereka sedang di atas jabatan sirat. Ini sirat. Jabatan sirat ni kata Rasulullah, dia nak kita mendaki 1,000 tahun. Menjunam 1,000 tahun. Mendata 1,000 tahun. Jabatan sirat ni galak sangat. Itu dalam hadis sebut, kata Rasulullah, di jabatan sirat, mereka akan menyeberangi jabatan sirat, tengok cahaya iman mereka. Ada akan mengeluarkan cahaya seluruh tubuh pada mereka untuk melalui jabatan sirat. Ada yang keluar, dia punya didai sahaja. Ada yang keluar, tengok anggota uduk yang sempurna. Ada yang keluar dalam hadis sebut, yang paling sedikit di hujung-hujung kuku kaki mereka. Aduh. Ini jabatan sirat. Macam mana? Dia jabatan sirat ni yang mula-mula lalu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bangun nanti bila dunia kiamat, bangun pun umat Nabi Muhammad. Masuk syurga pun yang masuk dulu umat Nabi Muhammad. Yang menyentuh bidadari pun umat Nabi Muhammad. Oh, kelebihan umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, ya. Kita tengok dalam sembahyang. Allah bagi salam kat Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Betul kena belajar buat solat. Solat tak belajar, itu sembahyang was-was. Allah. 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 Tuan-tuan buka dalam kitab, Nabi tak buat macam ni. Ada satu lagi letak kat Angry Bird ni. Allah. Dia malas, malas. Semayang sah, tapi tak sempurna. Tuan-tuan, tak sempurna. Kalau buat letak tangan, dalam hadis sebut, dia di tiga kaedah. Satu macam ni. Satu macam ni. Satu lagi macam ni. Dalam buat solat. Ni buat solat. Kalau kita macam ni, semayang sah tapi tak sempurna, kadang dia malas. Allahu Akbar. Lagi satu, kalau kita tengok imam ni semayang begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak angkat tangan. Boleh ikut, tak masalah. Angkat tangan ni di sunat. Kalau bagi Imam Malik yang tak angkat tangan ni adalah Imam Maliki. Imam Maliki tak angkat tangan. Tak angkat tangan. Mana tahu nanti subuh imam tak angkat tangan? Allahu Akbar. Ikutlah. Imam mana tadi kena kepok orang bini tangan. Tangan terseliuh. Faham? Tak angkat tangan. Sama lah doa kunut. Sebab tu doa ni. Doa ni kalau kita angkat tangan. Benar doa ni dia adalah. Asal dia asal angkat tangan ni dia bukannya sunat. Asal dia harus. Dia doa ni dia kat sini sunatnya. Sini nak kena hadir hudur. Dan kita sebut hudur. Dia angkat tangan ni apabila kamu hendaklah kamu menjadi hamba yang beradab. Jadi kita kena angkat tangan. Ni hamba yang beradab. Tapi kalau kita tak angkat tangan tak masalah. Faham? Ya, tapi kita kena baca doa sebab kita nak minta dengan Allah. Padahal Nabi bagi tahu dah, kalau kamu nak minta apa hajat dengan Allah, kamu nak minta kamu apa yang kamu nak, kamu minta dengan Allah. Kalau kamu tak minta, macam mana Allah nak perkenan kan? Nabi cakap itu. Sikit ih tuan-tuan, ya. Lagi 2 minit. Aku berdiri ni, yang penting radio berdiri. Yang batas sirat ni, bawahnya neraka. Neraka. Dalam hadis sebut, jika jatuh satu benda ke jurang api neraka Allah, perjalanannya 70 tahun. Allah 70 tahun. Oh sampai.
tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng, bah. Ni hadis sahih. Itu penduduk-penduduk dalam neraka ni, dia ada sungai, sungai api. Ada tasik, tasik api. Ada anak parit api. Ada hujan, hujan api. Binatang, api. Pekan, api. Semua api. Yang jaga neraka pun, malaikat dah bani, dia berdapi. Nak selamat berdapi neraka Allah, berbanyak dan amal soleh. Bah, eh? Bukan susah, oh. Tuan-tuan, bila ada pengajian, bagi orang makan. Tuan-tuan duit banyak ni. Eh? Order je roti canai. Halo, ni kedai roti canai. Malam ni ada pengajian. Ustaz bagian-bagian. Tolong hantar roti canai 100 keping di masjid bagian. Aku tahu hantar. Nanti aku bayar. Okey? Ha, bukan susah pun. Beli air kotak. Alam 4 kotak pun berapa tak sampai 100 tu. Ha, eh? Ha, dah. Ya, yeah. Kudu-kudu. Sama tu aku dah buat tabung. Tabung sekolah tu. Nanti aku tahu tabung ni penuh. Kalau tak penuh, aku tahu masjid ni kerukupnya orang. Bukan untuk aku tuan-tuan, untuk anak murid sekolah kami, ya. Yeah? Anak murid sekolah kami ni ada anak yatim, anak luar nikah kami bela dua baby dapat Quran, ya. Yeah? Orang gila, ibu tunggal, mualaf, sebab sekolah kami tak ada pembayaran, tak ada. Tak ada pembayaran. Ya. Yeah? Tak ada pembayaran dekat 200 orang, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah walaupun tak ada pembayaran, mereka semua makan. Tak pernah tak makan. Makan kambing sebulan dua kali. Entah. Ya, ini kelebihan penuntut ilmu. Ya. Ha. Dah pukul 9 tuan-tuan, tak masuk ke ni? Ya. Cukup sampai kat sini, ya. Insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Ya. Ni baru nak masuk jabatan sirat. Belum jemberang ni, belum jemberang ni. Faham? Kalau aku cerita habis, nanti tuan-tuan tak jemput aku lagi. Faham? Ya. Ha. Baiklah, sebelum aku tutup, mana-mana tempat aku kuliah baru sampai, aku terangkan, dia bagi tahu. Ya, pangkat mak, pangkat bapak, pangkat adik, pangkat abang, pangkat atuk, dalam rumah Nabi bagi tahu, ulama pun bagi tahu. Jangan tidak ada empat perkara. Kalau tak ada kena cari benda ni. Pertama dalam rumah jangan tidak ada buah kurma. Kena makan buah kurma. Ya. Yeah. Di antara buah yang syaitan benci buah kurma. Tengok pada bulan Ramadan kenapa kita tak ada, kita jarang kena sakit. Sebab pada bulan Ramadan kita rajin makan buah kurma. Bulan ni tak makan buah kurma lah. Makan. Nasi dagang, nasi dagang, nasi minyak, nasi dagang, nasi minyak. Sebab dalam hadis sebut, siapa makan buah kurma satu hari 7 biji, dia dihindar, pertama sekali, dihindar daripada kena sihir. Dan kedua, dia dihindar makanan-makanan beracun. Itu dekat Johor Bahru, kata budak-budak ramai orang kena makanan beracun. Hantar buah kurma, suruh dia makan buah kurma. Baik, tuan-tuan. Sebab Nabi cakap, Nabi ni dia sidik, dia bukan kazib. Tuan-tuan. Makan buah kurma, dia membuang keracunan, karunia keracunan dalam tubuh. Ha, ini kelebihan buah kurma. Makan buah kurma. Aku dalam kereta aku ada buah kurma. Tapi buka, buat jual. Aku makan senari. Ya. Ha, tak boleh. Minta sikit. Ya. Dan dalam rumah kamu. Nabi cakap ni. Ulama beritahu. Jangan tidak ada air zam-zam. Air zam-zam ni tuan-tuan. Tuan-tuan sakit apa? Ya? Ada sakit mata ke? Ada selaput mata ke? Sakit telinga ke? Sakit kanser ke? Sakit apa? Ambil air zam-zam, baca fatihah, istighfar dulu, baca fatihah, baca surah ikhlas, baca surah an-nas, baca surah al-falaq. Bolehlah main, minum. Minta dengan Allah. Baik, penyakit. Baik yang datang penyakit, yang memberi penyakit, yang angkat penyakit adalah Allah. Betul orang dulu. Tuan-tuan tengok orang dulu. Hospital mana banyak? Hospital tak banyak, tuan-tuan. Orang dulu ubatnya apa? Air zam-zam, air Quran. Ya? Sekarang bagi banyak hospital, lagi banyak pesakit. Tuan-tuan. Ya? Ha, tuan-tuan. Yang ketiga, dalam rumah kamu, Rasulullah beritahu juga, ulama beritahu juga, jangan tidak ada madu lebah. Madu lebah? Madu lebah ni dia ubat, tuan-tuan. Tuan-tuan makan. Kalau tuan-tuan ada luka, tak sempat nak pergi hospital, ambil madu lebah, tuang. Dia merapatkan luka dan memberhentikan darah. Kalau suami isteri, kalau untuk hubungan suami isteri itu intim dan bagus, Power Rangers, senang kan? Pergi beli bawang putih. Sekarang buka lagi, pukul 9 kedai buka lagi. Beli bawang putih, ala 5 kupang banyak ni, dapat dalam 10 hulai. Pergi balik rumah, ambil 5 biji, bakar. Bakar, lepas itu rendam dalam cawan, masuk madu lebah, 3 cawan, rendam. 3 jam. Contoh rendam tadi, pukul 6. Ya, yeah. Pukul 6 nak bersama pukul 9. 6 7 8 9. Oh, dah 3 jam. Pukul 10 nak bersama, pukul 9 makan. Balik sembahyang terus makan. Makan dengan madu lebah dengan bawang kunyah. Tapi sabar, jangan gelojoh sangat, relax dulu.
Bagi masuk lu ngadu lebah, bagi masuk bawang 1 jam. Tengok dah 1 jam, tengok Power Rangers dia datang. Cuma kena ikut sunnah ha. Jangan beli ubat kuat orang jual tepi jalan. Dalam Facebook tu kita tak tahu benda tu halal ke haram. Tentang buat daripada tulang babi, tentang buat daripada biawak, kera, tak tahu tuan-tuan. Yang makan benda tu tuan-tuan. Kalau ada cop halal tak masalah, ada cop halal tak masalah. Daripada Jakim, daripada Jabatan Agama dah menghalalkan, kadang-kadang tak ada halal ha. Dia yang bila makan tu mata merah. Tengok lah orang perempuan hati-hati sih. Kalau suami dia telefon, halo, malam ni abang nak ni ha? Anak dah tidur cakap dengan abang. Dia makan ubat. Siapa merah mata makan ubat? Jangan makan ubat lah eh? Benda ni aku dah terkena kan? Aku ceramah satu tempat, anak murid aku, Ustaz cuba ubat ni. Aku makan. Lepas ceramah ni ada air, aku makan. Kepala aku jadi besar. Aku balik rumah, suara aku jadi lain. Ayam, dah tidur belum? Bahaya makan ubat ni lah. Hati-hati, jangan makan ubat yang tak tentu hala. Yang keempat, dalam rumah kamu jangan tidak ada kasturi kijang ni. Banyak orang viral tentang kasturi, tapi kasturi kijang tuan-tuan kena hati. Dia, bau dia tetap satu bau. Siapa bau dia tuan-tuan? Sedut ni, dia rasa tenang jiwa. Tenang jiwa. Siapa menghidupkan suri kijang dalam hadis sebut, ada dalam hadis Imam Bukhari. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Siapa menghidupkan suri kijang, jiwanya tenang. Mencerdikkan akal. Dan menurunkan sifat panah-panah baran. Dalam rumah ada gangguan, ada nampak apa-apa. Ni aku bohong. Ni live ni. Ada anak muridku dari duduk di Kuantan. Dia anak orang kaya. Tokey ladang sawit. Dia budak EU, dia kena penyakit, kereta dia tiba-tiba kena bawa, dia tengah tengok ni tuan-tuan live ni. Kena bawa kereta dia, orang boleh tolak gear. Gear bukan gear ni, orang boleh buka pintu. Maksudnya jin kacau dia tuan-tuan. Dia baring, ada orang bukakan switch kipas. Dia baring, Ustaz tolong saya tuan. Aku ambil kasih kijang, aku buka, aku baca kan, aku buka titik ni semua dah doa dah. Ambil 7 titik masuk dalam spray. Goncang, dia spray rumah. Dia spray badan dia. Alhamdulillah tak ada gangguan lah tuan-tuan. Ni banyak kelebihan kasturi kijang. Dalam rumah aku sentiasa ada banyak kasturi kijang. Sebab aku ada anak umur 8 bulan. Kadang-kadang malam dia nangis, sapu. Kalau anak nangis, sapu sini. Kadang-kadang aku nangis, bini aku sapu. Ni banyak kelebihan kasturi kijang. Dia boleh minum. Kalau taruh dalam cawan, ambil garam sikit, ambil 2 titik, kacau, minum untuk dalaman. Kalau dia ada saka ke, dia ada sihir ke, kena santau, dia minum, dia keluar, dia muntah, dia kelebihan kasturi kijang. Orang buat pengubatan syifak memang menggunakan kasturi kijang, tuan-tuan. Ya. Mana nak dapat? Aku dah buat kat luar. Boleh ambil seorang satu, boleh ambil. Ambil. Tengah sikit ambil. Tapi dah ambil bayar. Ustaz, kami tak bawa duit, boleh hutang. Hutang dengan kawan-kawan bawa duit, bayar orang aku. Ya. Ini aku bukan berniaga. Berniaga dalam masjid tak boleh, haram. Ini aku mencari dana untuk sekolah, tuan-tuan. Ya? Dengan cara tuan-tuan ambil minyak kasturi kijang, ada madu lebah, jadi tuan-tuan bagi dana, maka kita tukar barang untuk madrasah. Dan satu lagi, ada minyak oud Madinah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, pergi Masjid Nabawi, tuan-tuan mau buat haji dan umrah, rasa dekat raudah, bau ada bau oud, bau Madinah. Ini dia ada minyak oud, tuan-tuan. Ada kat luar, tuan-tuan boleh ambil juga. Ya? InsyaAllah sebelum aku tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya terkasar bahasa, ada tersinggung, pangkat mak, pangkat bapak, pangkat orang alim ada dalam ni, minta maaf banyak-banyak. Seandainya Quran ada salah, hadis ada tersilap, bauku dah hakam ada tersilap, minta maaf banyak-banyak. Maklumlah aku ni tak pandai, aku ni bodoh, tapi orang dah jemput aku ceramah, aku ceramahlah ya, yeah? Insyaallah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi di lain hari. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika sabahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, Tuhan kami, hajat-hajat kami kau makbulkanlah. Segala masalah kami kau selesaikanlah. Segala urusan kami kau permudahkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Luaskanlah kubur kami, terangkanlah kubur kami bila kami mati nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau rahmatilah dan kau berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami, guru-guru kami dan semua ahli keluarga kami dan atuk dan nenek kami, ya Allah. Ada yang sudah meninggal dunia, ya Allah, kau luaskanlah kuburnya, kau terangkanlah kuburnya, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Kau masukkanlah mereka dalam syurga Jannatul Firdaus, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.